Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam ringkas 10 pagi berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Penyatuan pandangan dalam kalangan belia Asia berupaya memberi kesan ketara ke atas kemajuan benua ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin gabungan pemikiran pemimpin belia Asia dapat membuahkan hasil demi kemajuan sejagat. Beliau menyatakan pandangan itu melalui kiriman video pada forum pemimpin belia Asia di Guangzhou, China. Forum selama 3 hari berkenaan mengumpulkan pemimpin-pemimpin belia Asia daripada pelbagai sektor dan latar belakang. Dalam ucapannya, beliau turut menekankan betapa masyarakat kini berhak memutuskan kemajuan negara masing-masing melalui kecanggihan sains dan teknologi. Berbeza dahulu apabila setiap masyarakat tunduk kepada kehendak dan penguasaan penjajah. Susulan keputusan kerajaan mahu menyemak semula semua kegiatan monopoli perniagaan, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar percaya keputusan berkenaan tidak akan menjejaskan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Malah kementeriannya turut memberi jaminan akan meneliti perkara tersebut dari semasa ke semasa. Beliau berkata kerajaan juga serius untuk memecahkan monopoli dalam sektor pengambilan pekerja asing ke Malaysia. Tujuannya memastikan tiada pihak yang mengaut keuntungan tinggi daripada keperluan dihadapi industri pada masa kini. Kajian impak terhadap inisiatif Payung Rahmah akan dibuat pada Jun ini, iaitu 6 bulan selepas pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata hasil kajian itu akan dibentangkan kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Salahuddin berkata setakat ini inisiatif jualan rahmah yang dilaksanakan dapat menurunkan hampir 12,000 barangan keperluan, antaranya sabun dan minyak masak. Tiada penyakit virus Marburg dikesan di Malaysia setakat ini. Perkara itu disahkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Namun, Kementerian Kesihatan akan terus membuat langkah pengawasan terutamanya di pintu masuk antarabangsa negara. Rakyat Malaysia yang baru pulang dari Afrika dinasihatkan melakukan pemeriksaan di hospital dan klinik berhampiran. Ini sekiranya menunjukkan gejala kesihatan yang merosot. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.